Halo semuanya, pasti udah gak sabar kan buat lihat penampilan para calon bintang dangdut di atas panggung. Eits, sebelum nonton, subscribe dulu channel YouTube KDMNC TV ya. Like, comment, dan share. Dan jangan lupa buat juga vote kontestan favorit kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga buat like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Astra Padang! Rasa sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu, serta kerinduan di dalam hatiku untuk dirimu yang mencintaiku. Masih adakah rasa sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu? Masih sayang padaku, masih adakah rasa sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu, serta kerinduan di dalam hatiku untuk dirimu yang mencintai. Masih adakah rasa sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu?
Ya udah kalau gitu Bu Ayu aja silakan maju ke depan Bu Ayu. Ayo, ya. Iya dong. Sini, anginung, anginung. Ayo, 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 ayo. Kapan sih Yu jatuh Yu? Ayo Bu Ayu. Susah banget nih baju dah. Ini harus orang dua nih yang bawa nih. Makasih ya sayang. Ayo, Bu Ayu. Dibantuin, maaf ya Kak Oki, lama nih prosesnya. Gak ada masalah Bu Ayu. Gak ada masalah ya. Eh Frida masuk sini muat nih lu nih. Tega. Iya. Eh kalau belok agak pelan-pelan yuk. Nah. Makasih Tega. Ini Bu Ayu bajunya samaan kayak Astra malam hari ini. Oh iya, oh, iya bener. Hey. Hey guys. Hai guys. Hai guys. Kita ucapin selamat yuk. Yeah. Untuk pengantinnya. Selamat ya. Makasih udah datang ya. Selamat ya. Semoga bahagia. Ya. Maaf nih, kita boleh langsung makan enggak? Maaf, enggak ada makanan soalnya di sini. Kamu macam apa langsung makan? Bayu, Bayu. Ya. Butuh tukang kendang enggak pas nikahan? Kenapa? Butuh tukang kendang enggak? Enggak usah. Ya, Ki, lu enggak kepake berarti. Tuh enggak usah kata ibu. Orang enggak dirayain, diam-diam aja deh. Udah. Oke, Bayu, gimana penampilan Astra, Bayu? Oke. Maaf, Bu, ini kok prasmanannya kosong? Iya. Nama enggak, Ki? Kita belum ngasih amplop. Oh. Iya, kalau ngasih amplop dicatat. Oke ya, Astra. Astra, aku ngeliat kalau malam hari ini sudah lumayan jauh lebih baik. Kalau minggu kemarin tuh Astra masih keritingnya tuh semua dipaksain keriting. Kalau sekarang sudah lumayan berkurang. Tapi aku masih merasa kayak enggak smooth gitu. Mengalirnya tuh kayak kamu tuh nyanyinya sangat berhati-hati gitu. Terus juga jadi kayak dibuat-buat. Aku ngelihatnya sih seperti itu. Terus juga feel-nya oke. Okay. Aku ngerasain dapat feel-nya. Terus power suaranya juga enggak stabil. Nanti masih adakah dinamika mungkin ibu. Betul. Oh gitu. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak awal pertama kamu tampil dan aku ngelihat kamu, aku tuh suka banget. Tapi aku ngerasa semakin kesini penampilan kamu kayak semakin menurun buat aku. Aduh. Tapi gak apa-apa. Maksudnya ini jangan jadi bikin patah semangat kamu ya. Kamu justru malah kedepannya harus nunjukin bahwa kamu harus lebih baik dan bisa lebih baik. Aku ngerasa kayak masih ngepop gitu. Bener gak sih juri-juri ini? Kalau aku justru gini. Astra ini kan looknya udah keren ya. Udah modern. Cakep gitu udah ya. Udah kekinian laki gitu. Laki gitu ya Nang. Ya. Maaf jadi, ya Nang. Iya. Jadi Astra ini justru kalau misalkan Astra ini dipaksa untuk bercengkok. Nah, akan jadi aneh. Itu dia. Nah, kamu bikin cengkok yang manis aja. Dan yang paling penting adalah notasi. Kamu di lagu Masih Adakah Cinta ini, mohon maaf. Mungkin buat aku ini bukan penampilan terbaik kamu. Mohon maaf Mas Danang. Iya Bu. Boleh kita minta tolong contohin Mas Widi. Boleh. Mas Widi. Darah kotor. Danang pasti ingat banget. Widi. Si Astra ini. Tangan. Mas Widi kok gak pake kaos dalam? Si Danang pasti ingat banget pas kamu part kau tak sudi. Aku fals, gue yang fals. Kau tak sudi ya, itu fals itu. Lagi. Itu tadi tuh itu kamu fals. Nadanya ada. Jadi kamu ada, aku mau ngingetin kamu ada di tiga titik. Yang pertama kau tak sudi lagi. Terus yang kedua adalah untuk diriku yang mencintaimu. Okay. Itu kamu dua kali melakukan di situ dan diulang dua kali salah dua-duanya. Aku gak ngerti apakah kamu kurang teliti untuk mendengarkan kembali lagu yang originalnya. Atau memang kamunya yang kurang, kalau kata orang kurang hit sama notasi. Coba lagi di situ coba. Kamu coba lagi. Terus kontrol suara kamu dengerin sendiri. Iya, yes. Benar. Abis coba. Astra, nanti kita denger versi Mas Widi, abis itu versi Mas Danang. Waduh. Ya, enggak. Monggo. Monggo. Silakan Astra dulu. Gini deh, kamu kalau mau dapat feel-nya, kamu bayangin Ayu Ting-Ting langsung, kamu sambil ngerayu. Coba. Aduhai. Jangan kamu buat-buat, jangan kamu paksain santai semuanya aja. Bercengkok. Betul. Sebisanya kamu, semampunya kamu, sedapat feel-nya kamu. Coba. Setuju. Bernyanyi dengan tulus mungkin seperti itu. Aduhai, sang bidadari. Biarin dulu. Benarkah kau membenciku? Lebih enak. Ataukah
memang awas kau tak sudi lagi. Astra ini justru dia punya cengkok yang khas. Ya. Tidak seperti penyanyi dangdut kebanyakan. Yes. Gitu. Coba Mak, kita tes kalau versinya Widya, Mak. Iya. Karena kalau suaranya ini klasik, ya, Mak. Kalau ini klasik. Kan pasti. Tadi Astra ke Ayu, lu sekarang ke gue. Boleh. Ya. Awas tangan. Ini parah nih, pas tak sudinya agak kenceng ya, pas tak sudi gitu ya. Gimana? Tangan. Si Widya mau makin dimainin. Widya emang seneng. Aduhai, sang bidadari. Sama cakepan lagi. Benarkah kau membenciku? Atau kau memang enak banget. Kau tak sudi lagi. Tuh. Dengan versi yang berbeda, jadi ini beda. Ini kayak Melayu Deli kalau dia nih Astra. Masing-masing ya, Mak? Iya. Coba versi Wahid. Wahid, tunjukin biar lo juga juara tiga, tapi tunjukin. Juara tiga udah. Ayo Hit, ayo malu-maluin toh Hit. Mau siapa? Mau Vega? Juara tiga lo Hit. Atau Angel aja. Coba Angel aja yang praktekin. Coba aku nyanyi. Aku nyanyi ya. Angel. Aku nyanyi. Kok bajunya bedaan ya bertiga? Enggak, sama. Beda. Ini Pak Haji Danang nih gimana? Lu mau minjem, Nang? Aduhai. Ada Indianya ya, Ma? Wahid mau kemana sih, Hit? Aus, Wahid nih. Sang bidadari. Ayo. Benarkah? Sini ada ini loh. Ataukah memang apa selanjutnya? Kau tak sudi lagi. Makasih ya. Bagus. Enak tapi Wahyu juga enak. Wahid semenjak jadi MC bisa nyanyi loh. Bisa dong, dia nyanyi dulu. Tapi kalau kata aku, inilah hebatnya penyanyi dan notasi dangdut. Semua ada 10 penyanyi menyanyikan lagu yang sama, pasti dia akan mempunyai cengkok yang berbeda. Itulah hebatnya dangdut. Mas Danang belum dicoba. Coba. Dari umroh, apakah cengkoknya ke Arab-Araban sekarang? Ayo. Oh, pengen disuruh-suruh. Ayo Danang. Mas Danang. Kenapa Iko Oki? Mohon maaf ya. Waktunya sudah habis. Koki tega pokoknya buat Astra. Harus tetap semangat karena kamu udah didukung dari muka udah cakep. Look udah cakep. Bagus. Kemampuan juga punya, suara juga oke. Jadi gak usah ngedrop ya. Siapa? Minggu depan harus lebih bagus lagi. Insya Allah. Oke? Kalau gak bagus kamu aku ajak ke rumah aku. Ngapain? Diajak makan aja biar santai aja diajak makan sama Ayu. Tapi tadi ingat pesan Bu Ayu. Tadi bahwa masih gak smooth ya. Benar. Jadi harus lebih smooth. Semut kecil. Oh.
dong Kak Oki. Ya. Mau nanya dong. Iya. Kok itu Angel bajunya beda sendiri? Udah yuk balik ya. Sini ya. Angel kamu harus protes Angel. Kamu harus protes. Enggak bener. Tapi kalau berlari saja. Kalau gitu kita sendiri aja. Nilai dari Dewa juga. Langsung kita lihat. Kamu jatuh. Ngomong-ngomong baju Angel beda sendiri ya? Iya. Ya kan Danang lumet panggul sih. Danang ayo itu bagus kalau porsi apa posisi berdirinya tuh gini. Oki, Angel, Ega itu oh, bagus. Oh, iya. Wahid, Mak Wahid gak diajak? Enggak, kalau Wahid emang beda banget. Tuh kan Wahid aja beda kan Pak. Langsung saja kalau gitu kita akan melihat nilai yang diberikan oleh Dewan Juri untuk Astra. Silakan Angel. Oke, nilai Dewan Juri kita buka. 3, 2, 1. Nilai dari Ayu Ting Ting 71, Umi Elvi 75, Mama Isdania 80, Bunda Inundara Tista 76, dan Nase Danang 75. Baiklah itu nilai yang didapatkan Astra. Astra langsung saja minta dukungan kepada seluruh pendukung kamu. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sana semua yang ada di Sumatera Barat, yang di Bukit Tinggi, di Padang, dan semuanya di Sumatera Barat, jangan lupa dukung Astra dengan cara download RCT Plus dan vote sebanyak-banyaknya. Minang Ranca Bana. Ranca Bana. Ranca Bana. Yes, dan kalian jangan kemana-mana. Iya, betul. Tetap di kontes KDI 2022. Ini cara voting KDI 2022 di RCTI Plus. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih by kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi MotionPay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN, dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote.